Nih guys, pada video kali ini aku ntar dilihatkan dulu filmnya guys. Ini si siapa nih namanya? Nakazato sama Shingo. Nakazato kok keren banget guys, tapi kan Shingo susah. Tapi kan ini guys, keren. Oh, lawan Shingo. Tipik guys, weh seru. Oh, nice guys. Tipik and Shingo guys. Wow, versus Shingo guys. Gum Tap Deathmatch. Wow, pertarungan yang sangat mematikan guys. Gum Tap Deathmatch. Jadi Shingonya menggunakan Civic warna merah guys. Yang kalau di Indonesia disebutnya Civic Estilo guys. Tapi beda, kalau ini EG6. Kalau yang di kita itu Indonesia SH4 guys. Oke, mari kita lihat guys. Nah ini dari mulai nih, starting grid. Nah, E86 versus Civic SIR. Nah ini dia starting gridnya guys. Kita mulai balapannya. Wow, kita bisa lihat bahwa di awal-awal stage kita langsung memimpin guys. Skip langsung memimpin. Wah bagus skip. Shingo bisa membayang-bayangi namun kita bisa mengejar. Jadi ini lintasannya adalah sirkuitnya itu Miyogi. Miyogi ini adalah kandangnya si Night Kid guys. Jadi Night Kid si Nakazato, Shingo itu mereka aslinya berasal dari Miyogi. Jadi pegunungan yang itu cuma Miyogi. Kita lihat sini guys. Ini tracknya adalah downhill atau turun gunung ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi mesinnya, Shoji Shingo ini menggunakan Honda Civic SIR atau kalau yang di Indonesia banyak yang menyebutnya Honda Civic Estilo kan. Honda Civic Estilo ya. Honda Civic Estilo ini ada dua macam, ada yang kode rangkanya EG6 sama SH4. Kalau yang EG6 yang punya Shingo ini kuat guys, mesinnya 1600 cc ya, boleh dikatakan seimbang lah dengan Corolla Levin Sprinter Trueno GT Apex-nya si Takumi Fujiwara. Ini mobil yang dipakai sama Kit. Nah ini spesialnya pertandingan kali ini adalah Gum Tap Deathmatch. Jadi kalau kita lihat di filmnya adalah Takumi dan Shingo menggunakan tangan yang ditempelin lakban. Jadi tangannya dilakban di setir. Jadi pergerakan tangannya itu terbatas banget ya. Luar biasa ya Gum Tap Deathmatch. Kalau di filmnya terus terakhirnya Shingonya itu kecelakaan kan. Nah ini bisa kita lihat Shingo menyalip tadi. Ini memang udah istilahnya dari sananya guys, udah aturannya kayak gitu. Mau sebagus apapun nyetirnya pasti Shingonya akan nyalip gitu. Nah nanti terakhir baru kita dapat kesempatan untuk nyalip balik. Disini Kit bagus banget nyetirnya guys. Bisa lihat bahwa airnya pun nggak tumpah, airnya masih utuh. Dari tadi nyetir juga bagus, nggak ada nabrak guys. Wah luar biasa ya guys, mantep. Nah ini Kit mulai mengejar. Kit mulai mengejar guys, terus menempel mobilnya Shingo. Jadi kalau misalnya Shingonya nyalip, jangan khawatir, jangan takut, jangan panik guys. Sama aja, itu memang udah skenario nya kayak begitu. Skenario dari gamenya gitu, istilahnya udah di programnya seperti itu. Tinggal kita salip lagi aja udah. Nah habis kita salip lagi, kan si Shingonya ini semangatnya langsung ngedrop gitu. Nah kita lihat guys, terus dikejar, Kit terus mengejar, mengejar si Shoji Shingo ini guys, dengan mobil Civic Estilo nya yang warna merah. Oke belok kiri. Nah ini bisa kita lihat pergerakan tangannya sangat terbatas nih gara-gara si Gum Tap Deathmatch ini ya. Nah itu guys, tangan. Jadi ngedriftnya agak-agak susah. Oke, berhasil disalip. Oh, masih ini. Baik. Ya, kita lihat guys. Apakah Kit kemarin berhasil mengejar? Nah, kali ini berhasil kejar. Oh, Shingo kaget guys. Urus agenda. Nani. Wah, masih disalip guys. Nah, ini tinggal bertahanin aja. Kita pasti akan menang guys. Oke, belok kiri. Oke guys, ini tinggal beberapa saat lagi kita akan memasuki garis finish. Kit terus mempertahankan keunggulan, sudah bisa sih menjaga jarak dari Shingo dan finish guys, akhirnya menang. Wow luar biasa guys, bisa menang lawan Shingo, padahal kan susah banget guys. Apalagi ini bukan pertandingan biasa tapi Gum Tap Deathmatch. Gum Tap Deathmatch yang menggunakan lakban itu guys. Jadi kalau teman-teman ingat film Legend of the Speed nya Ekin Cheng tuh, yang ada adegan Blood Deathmatch menggunakan Gum Tap. Nah ini juga sama gitu, seperti di filmnya inisial nih guys. Dan kita berhasil mengalahkan Shoji Shingo guys. Wow luar biasa, hebat ya guys. Kita berhasil mengalahkan Night Kids. Nah ini upgrade guys.
Oke. Okay. Oke. Okay.